Doa dan puja dibacakan untuk kesejahteraan di waktu yang akan datang. Sesajen telah disiapkan. Batu besar siap didirikan. Para kokolot atau tetua adat sudah siap dengan busana putihnya. Sedangkan warga lainnya memakai baju-baju kampret. Disebut demikian karena warnanya yang hitam serupa kampret atau kelelawar. Ritual pun dimulai. Doa dan puja dibacakan untuk kesejahteraan di waktu yang akan datang. Inilah yang disebut ungkal biang. Ungkal berarti batu dan biang berarti ibu. Batu induk atau prasasti penanda bahwa sebuah saman pernah berdiri di sini. Yap, sebuah penanda di tanah ini sekelompok masyarakat sederhana pernah ada. Akhirnya saat yang dinanti pun tiba. Makan tumpeng. Tapi jatah pertama untuk para tetua. Baru kemudian. Wah, makan banyak nih. Sekarang kok enak ini kok. Seusai prosesi ritual, waktunya pesta digelar. Beragam kesenian pun dipentaskan. Kembang Tanjung jadi buruan. Kembang desa yang sudah berdandan rupawan berlenggak-lenggok menari kembang Tanjung, sebuah tarian nan menawan. Kota Bandung. Ayo kok, kata siapa Roro gak bisa nari, hehehe. Kota, kota Sudah itu, sekelompok jagoan beraksi memperagakan keahlian mereka. Pencak silat, seni bela diri tradisional negara kita.